di pagi yang cerah ini. Pada Hari Konservasi Alam Nasional pagi ini, mengambil tema Hapungkal Himba Kalingu, yaitu jiwa yang damai dalam harmoni hutan belantara. Kegiatan ini diselenggarakan di seluruh Indonesia pada tanggal. Ada burung ini Melayu, ada Madu Bakau, di dalam ada kucing hutan, musang, dan buka. Kami tidak tampilkan, mohon maaf karena satwa akan sedikit stres ketika harus bertemu dengan orang banyak. Jadi kita akan rilis adalah satwa burung secara simbolis. Satwa-satwa ini masuk dalam kategori dilindungi Bapak Ibu. Dan setiap harinya BKSDA itu selalu mendapatkan tanggapan terutama dari daerah pelabuhan, Pelabuhan Dikora dan Rasau, ratusan ekor burung yang akan dibawa ke Pulau Jawa dan itu akan harus kita selamatkan. Nah, hari ini dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional, jiwa yang damai dalam harmoni hutan belantara. Ketika melakukan rilis, kita akan melakukan SOP. Perwakilan dari Universitas Tanjung Pura, dari kecamatan, dari desa, dari kepolisian, dari TNI, dari Antam, dipersilahkan untuk mengambil hand glove untuk bersama-sama merilis. Untuk diketahui bahwa kegiatan ini kolaborasi multi pihak dari Antam, dari Desa Reto, dari Kecamatan Kuala Mandor B, dari KPH, dari Yayasan Planet Indonesia, dari BKSDA, dan para pihak terkait lainnya. Dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura menyelenggarakan Hari Konservasi Alam Nasional pada tahun 2023 ini bekerja sama dengan PT Antam dan juga Bapak Camat di sini Kuala Mandor dan Desa Reto, karena di lahan ini adalah satu kawasan hutan dengan tujuan khusus atau disingkat KHDTK Universitas Tanjung Pura. Nah, lahan ini adalah satu miniatur hutan yang juga berfungsi sebagai habitat bagi satwa-satwa liar. Nah, kami meminta kerjasama dengan BKSDA Kalimantan Barat untuk pelepas liaran satwa pada hari ini, karena sebagai mitra dari BKSDA sudah menjadi tugas dari perguruan tinggi untuk menjadi tempat bagi pelepas liaran satwa yang cocok habitatnya, dan juga ini bisa menjadi sarana pendidikan bagi mahasiswa, tidak hanya mahasiswa Fakultas Kehutanan tapi semua mahasiswa baik di Universitas Tanjung Pura atau di universitas lainnya bisa belajar di KHDTK ini. Bu, kenapa agenda pelepas liaran satwa yang dipilih untuk memperingati HKN itu? Ya, mengapa pelepas liaran satwa yang dipilih dalam pelaksanaan HKN ini? Karena salah satu tugas dari perguruan tinggi adalah untuk pelestarian satwa liar. Dan saat ini banyak sekali perdagangan satwa liar yang mungkin karena kurangnya edukasi kepada masyarakat bahwa ini satwa-satwa yang tidak boleh diperdagangkan dan harus dilindungi. Sehingga karena banyaknya sitaan yang sudah diperoleh oleh BKSDA dan itu perlu dikembalikan ke alamnya untuk hewan-hewan tersebut. Sehingga pada momen HKN tahun ini yang kami pilih adalah pelepas liaran satwa liar. Bu, kalau dalam pemanfaatan satwa liar ataupun penangkapan yang ilegal itu di Kalimantan Barat sendiri gimana sih Bu? Apakah
Universitas Tanjung Pura melihatnya gimana sih Bu kondisi saat ini? Iya, kalau dari Universitas Tanjung Pura kami melihatnya sebagai satu bentuk tanggung jawab bahwa masih banyak yang perlu diedukasi kepada masyarakat. Jadi perlu mitra yang bersama. Jadi di sini kami juga bermitra dengan Bapak Kepala Desa Retok, kemudian Bapak Camat, kemudian dari Babinsa, dari TNI juga, supaya kita sama-sama mengedukasi masyarakat akan pentingnya satwa liar tidak boleh diperdagangkan dan mereka harus dibiarkan hidup di alam bebas, di hutan yang memang tempat mereka di sana. Kalau sejauh ini Bu, pernah enggak hutan ini adanya pemburuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu? Kalau sampai saat ini di daerah ini mungkin tidak ada perburuan ya Pak Kandes ya, karena di sini masih hutannya masih asli, masih, dan mungkin karena akses juga ya menuju ke sini agak sulit sehingga tidak ada perburuan. Tapi sampai saat ini memang di KHDTK Untan jarang sekali terjadi perburuan satwa liar. Berapa sih luasan hutan ini? Luasan KHDTK Universitas Tanjung Pura 19.622 hektar, itu terletak di 3 kabupaten, ada di Kabupaten Kuburaya, kemudian Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. Jadi di sini salah satu dari bagian KHDTK Universitas Tanjung Pura. Untuk hari ini adalah kucing hutan, musang pandan, tikang, serindit Melayu dan burung madu bakau. Kenapa kami pilih satwa-satwa ini? Kami sudah melakukan survei bersama teman-teman dari Fakultas Kehutanan bahwa Desa Retok merupakan salah satu yang cocok untuk tempat habitat satwa di sini, gitu. Makanya kami pilih satwa-satwa ini karena kita juga dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional, di mana kita harus mempunyai jiwa yang damai. Jiwa yang damai tidak hanya dari manusia, tapi kita juga memberikan jiwa yang damai bagi satwa yang kita lepaskan. Bu, jumlah satwanya masing-masing ada berapa, Bu? Untuk serindit Melayu 30 ekor, kalau untuk madu bakau itu 20, untuk yang lainnya semua berjumlah 1 ekor. Ya. Satwa ini tidak hanya dari penyitaan kami melakukan kegiatan patroli rutin setiap harinya, akan tetapi ada juga dari serahan masyarakat. Masyarakat yang sadar bahwa satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi, akhirnya dikembalikan ke BKSDA. BKSDA merawat dan kami kembalikan lagi ke alam. Bu, kondisi perburuan satwa liar di Kalbar sendiri gimana sih? Kalau untuk 2023 saat ini, kalau perburuan sudah sedikit menurun. Hanya saja untuk jenis-jenis satwa tertentu itu masih ada yang cukup tinggi. Apa itu Bu yang tertentu? Itu? Salah satunya adalah untuk kasus saat ini Kalimantan Barat masih trending terbesar adalah kasus satwa terenggiling. Ya, masih sih. Ya. Bu, mungkin terakhir harapan dengan pelepasan liar satwa ini Bu, apa sih yang diharapkan dari BKSDA yang sudah merawat mungkin sudah lama merawat satwa ini Bu? Harapan kami, karena kita semua adalah di sini orang konservasi, harapannya satwanya dapat tetap terjaga, terus dia dapat berkembang biak dengan baik, hutannya juga akan tetap terjaga, satwanya yang pasti dia harus tetap berkembang biak ya. Semoga kami nanti melakukan monitoring, ketika kami melakukan 50 saat ini, kami bisa menjumpai 70 ekor ke depannya. Sangat mendukung ya kegiatan ini dan kita sudah melakukan kolaborasi dengan pihak Untan juga ya untuk pelepas liar satwa ini ya. Kemudian juga kita sinkronkan dengan kegiatan Hari Konservasi Alam tahun 2023 ini. Dan memang dari pihak Antam sangat mendukung kegiatan ini dan mungkin kedepannya kita akan support juga. Sejauh ini kalau dari PT Antam kontribusi apa saja sih yang sudah dilakukan? Kontribusi kita ya kita sudah melakukan kerjasama ya dengan pihak Untan. Kalau memang nanti ada program-program ya, karena kita sudah kerjasama dari pihak Untan kita bisa berkolaborasi. Kalau ada kegiatan mungkin nanti bisa komunikasi dan kita akan diskusi dan kita akan semaksimal kita akan realisasikan dengan program-program tersebut. Lebih spesifiknya kontribusi seperti apa? Kontribusinya ya seperti ini, seperti yang kita lakukan ini, kita mendukung. Juga kemudian ada hal-hal yang terkait dengan programnya kerjasama dengan Untan, mungkin kita akan monitoring, kita akan support juga kegiatannya.
jika ada pihak lain di luar Untan yang ingin menggelar kegiatan serupa, apakah Antam juga? Oh ya, kita juga memang itu merupakan program apa? Program corporate social responsibility CSR, dan ada pihak-pihak lain yang memang memberikan kontribusi positif buat apa pengembangan masyarakat atau apa, ya kita untuk tidak menutup kemungkinan kita juga membuka untuk kerjasama dengan pihak lain. Hapungkal Himba Kalingu.